Selamat datang di Bung Tommy Channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang jadwal UFC pekan ini antara Holloway vs Rodriguez. Duel UFC pekan ini akan mempertemukan laga Max Holloway vs Yair Rodriguez di kelas bulu. Laga UFC Fight Night pekan ini akan berlangsung pada Sabtu tanggal 13 November waktu Amerika Serikat atau Minggu tanggal 14 November pagi. Laga-laga di main card bakal dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Holloway adalah mantan juara kelas bulu UFC. Holloway memenangkan gelar tersebut pada UFC 212 di 2017 ketika ia menaklukkan Jose Aldo dengan TKO. Namun setelah sukses mempertahankan sabuk juara selama 2 tahun, Holloway kalah dari Alexander Volkanovski pada UFC 245 di penghujung Desember tahun 2019. Dalam laga rematch lawan Volkanovski di UFC 251 pada Juli tahun 2020, Holloway kembali kalah angka. Usai 2 kekalahan beruntun tersebut, Holloway mulai menata kembali karirnya dan telah berhasil menang atas Kelvin Kattar di awal 2021. Sedangkan Yair Rodriguez adalah petarung yang tengah mencoba meraih duel pertarungan perebutan gelar di kelas bulu UFC. Rodriguez saat ini ada di posisi peringkat ketiga dalam daftar penantang kelas bulu UFC. Bila menang atas Holloway, Rodriguez bakal makin dekat dengan duel perebutan gelar. Total bakal ada 5 partai di main card UFC pekan ini. Daftar duel main card UFC pekan ini, Miguel Baeza vs House Williams, kelas welter, Song Yadong vs Julio Arce, kelas bantam, Felicia Spencer vs Leah Ledson, kelas bulu, Ben Rodwell vs Marcos Rogerio de Lima, kelas berat, Max Holloway vs Yair Rodriguez, kelas bulu. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.